Doa siang, ya Tuhan, satukan hidup kami dengan persatuan anggota tubuh Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas persatuan hidup kami denganmu melalui Putramu Yesus yang hadir dalam sakramen Ekaristi yang kami rayakan pada hari ini. Ya Bapa, Engkau telah memanggil kami menjadi satu umat dengan Engkau sendiri sebagai Allah kami. Lewat pembaptisan dalam satu roh, Engkau telah menghimpun kami menjadi satu tubuh, yakni tubuh Kristus sendiri, sehingga sekalipun banyak, kami tetaplah satu tubuh. Dan hari ini, Engkau menghimpun kami supaya kami menyadari kesatuan kami, sekaligus Engkau menyadarkan bahwa kami merupakan bagian dari tubuh Kristus yang lebih luas, yakni jemaat beriman separoki, sekeuskupan, bahkan jemaat beriman seluas dunia. Kami mohon kepadamu, satukan hidup kami dengan persatuan anggota tubuh Kristus, agar hidup kami setiap hari menyerupai hidup Kristus sendiri. Semoga Roh Kudus, Roh kesatuanmu, senantiasa mengobarkan semangat kesatuan dalam diri kami, sehingga dari hari ke hari, kami giat membangun diri menjadi tubuh Kristus. Dalam kesatuan seluruh jemaat ini pula, kami berdoa bagi para pelayan umat dan terutama Bapa Suci. Semoga dengan kekuatanmu, mereka dapat membina dan mengokohkan kesatuan umat yang kau percayakan kepada mereka, agar hakikat gereja sebagai tubuh Kristus sungguh menjadi kenyataan di tengah masyarakat. Tuhan Yesus, kami persembahkan pujian, syukur, dan permohonan siang ini kepadamu. Anugerahkanlah berkat-Mu bagi keluarga, saudara, sahabat, kerabat, dan pekerjaan kami. Jadikanlah kami pembawa berkat-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang. Selamat melanjutkan pekerjaan. Jaga kesehatan. Penuh harapan akan kesuksesan. Salam dan doa Justinus Juwadi, MIC.